Yoi, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi ini habis tadi baru beres bikin video yang satunya. Yang apa tadi, pokoknya video satunya. Sekarang mau lanjut lagi bikin video ini deh, pemasangan dekal. Ini dia dekalnya, dekal barunya. Jadi ini dekalnya itu dari Dirty Heroes Graphic. Nih, buat kalian yang mau bikin dekal buat motornya, supermotornya atau motor trail, pokoknya motor kesayangan lah, bisa langsung ke Instagramnya Dirty Heroes Graphic. Nanti sama saya ditaruh di link di apa di link ditaruh linknya di deskripsi video. Susah amat sih mau ngomong ini. Nanti cek aja link di deskripsi video untuk link ordernya. Buat ordernya maksudnya. Hah, kok mulutnya kayak gini sih. Jadi ini untuk harga sih, kalau untuk harga dekal di Dirty Hero sendiri tuh mulai dari 300 ribuan sampai yang paling mahalnya itu 600 ribu. Dan tergantung bahan sih. Kalau yang ini tuh harganya berapa ya? 600 ribuan. Bahannya itu yang paling tebal, itu pakai Ora Jet. Untuk bahannya sendiri itu dia tebal, terus kuat, nempelnya kuat. Tapi satu kelebihannya, kalau dicabut dia nggak membekas. Maksudnya membekas tapi nggak separah 3M gitu. Kok soalnya pernah pakai yang 3M, kalau dicabut itu langsung pokoknya lemnya tuh tebal sekali lemnya tuh kalau dari 3M. Jadi dia ninggalin bekas lem tuh banyak sekali. Jadi ngebersihinnya tuh ribet, sampai pakai apa ya, Pertamax kalau nggak salah waktu itu, supaya bekas-bekas lemnya hilang. Dan ini semalam dicabut, bekas lemnya cuma dikit, cuma di pinggir-pinggir gini, cuma sedikit-sedikit, dikasih minyak kayu putih langsung hilang. Jadi nggak susah kalau mau dibersihin, kalau mau ganti dekal baru kayak gitu. Jadi sekarang kita mau nyari dulu tempat masangnya di mana yang bagus, yang buka pokoknya kan, soalnya ini tuh hari Minggu. Ini tuh hari Minggu, jadi kayaknya tutup. Jadi kita nyari dulu yang buka. Ada nggak yang buka? Kalau emang nggak ada yang buka, ya udah. Terpaksa kita masang sendiri, dan ternyata nggak muat, cuk. Naruhnya gimana gini, yo. Jadi gitu, kita cari dulu tempat stiker yang buka. Kalau emang nggak ada, ya udah kita masang sendiri aja di rumah. Beli cutter aja maksudnya sebentar di Indomaret. Ternyata susah dimasukin, tasnya kurang gede. Tapi sebelumnya kita manasin motor dulu. Ntar, soalnya belum dipanasin dari pagi sih. Tuh, kita panasin dulu. Lah, kunci motor tadi mana, cu? Waduh, di kantong jaket. Lupa. Manusia pelupa, manusia pelupa. Oke, lanjut lagi. Tadi habis apa? Ngambil video bentar buat nanti konten TikTok. Jadi buat kalian yang mungkin belum follow TikTok saya, langsung aja di follow. Namanya Syahrul Andri Permana, ya kan. Mungkin bisa sampai 100 ribu followers gitu. Soalnya baru 50 ribu followers sih. Ngejar 100 ribu gitu. Ajs. Jadi ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube. Lengkap. Langsung lanjut. Kita nyari tempat stikernya. Kalau nggak ada yang buka, ya udah, berarti pasang sendiri. Oke, tadi udah ngelihat di situ ada tempat. Oh, bisa lewat sini, Ding. Nah, di sebelah situ tadi ada tempat stiker. Tadi lupa anjir, dari sana kan ngerekord pas habis tikungan lampu merah. Tadi pas di sana lagi ngerekord. Diam terus tadi, nggak ngomong. Dikiranya tuh nggak ngerekord, nggak nyadar gitu. Padahal teh kamera on. Emang aru, larul. Kok
kok bisa kayak gitu itu loh. Ntar kita tanya dulu bisa nggak. Nah kayaknya rame ini. Ini bisa nggak ya? Mas mau masang dekal bisa? Dekal iya. Mas ini. Itulah. Dekalnya ini. Lihat Mas. Lihat mereknya Mas ya. Kalau dekal itu mereknya aneh, macam-macam yang berapa ini? 250. 600. Oh, 600. Udah presisi pula ya. Yang timbul ya? Iya. Lihat di anu nih ya. Apa? Mereknya bahan ya. Orajet. Orajet. Nah, itu kan kemarin enggak bisa. Oh, enggak bisa. Udah pernah make, cuma ini yang baru lagi di sini. Lek Orajet, bagus lah Orajet. Iya. Tapi lek Iwan Merko, gak kena dipasang. Bisa ya Mas? Iya bisa. Cita, tanya itu yang masang. Oke, bisa. Silahkan pilih salah satu servis kami. Murah dan cepat, tapi jangan minta bagus. Bagus dan murah, tapi jangan minta cepat. Cepat dan bagus, jangan minta murah. Oke. Okay. Bisa dicabut. Bisa dicabut. Harus bongkar semua. Oke, jadi ini dekalnya lagi dipasang. Ini batok lampunya pakai yang baru. Soalnya yang lama patah. Nih. Yang lama patah di sini sebelah kiri pengganjalnya. Jadi beli batok baru. Ini harganya kemarin beli berapa ya? 110 kalau nggak salah. Yang dipasang rawat batok baru. Kalau yang lain masih pakai yang lama. Paling dipotong dulu ya. Atau sampai gini. Iya. Dipotong. Kalau ada kunci 14 mah dicabut. Enggak ada ya? Kunci 14 sama L6 kalau enggak salah. Ada. Ada. Kita cabut. Ini cabut dulu soalnya ada behel ini kan. Jadi harus dilubangin dekalnya biar bisa dipasang. Cakep desainnya. Tuh. Oke, sekarang udah jadi. Ini batok lamanya yang udah patah. Itu kan beli batok baru soalnya. Kalau ini tuh dekal yang spakbor standarnya, spakbor orinya. Ini yang spakbor ori yang pendek. Kan ini pakai spakbor, spakbor belakang aftermarket yang panjang. Jadi dekalnya beda. Cakep cok desainnya. Habis ini kita pulang. Ntar kalau udah di rumah baru kita review dikit-dikit lah apa detail-detail desainnya. Cakep anjir di apa desainnya. Dekal baru. Kita pulang dulu. Kayak biru akhirnya baju baru. Baju baru. Ini yang bahannya orajet, harganya kisaran 5,5 apa 600 itu kalau enggak salah. Pokoknya murah lah, enggak mahal. Masih ini, aduh joknya kayaknya kurang rapat. Nanti ayolah di rumah kita ini. Ini mah belok kanan seharusnya langsung, bukan apa ikut lampu merah. Karena dari sana udah berhenti yang lampu merah mah yang mau nyebrang. Jadi ya seharusnya nggak salah sih bener. Pulang-pulang habis pakai baju baru, ganti baju baru maksudnya. Cakep desainnya anjir. Habis sampai rumah kita taruh tas, terus kita review detail apa desainnya. Ini karena kemarin, aduh,
trackleg. Ini karena kemarin batok lamanya ini sih patah yang bagian kirinya, jadi ya udah pesen apa batok baru. Kebetulan murah dapatnya, cuma 100 berapa gitu. Pink mbak-mbak baju pink lagi jajan cilok mereka. Nyantai deh, masih 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini posisi stangnya terlalu tinggi sih, karena riser sambungannya tinggi, jadi stangnya agak tinggi. Tapi sebenarnya kelebihan stang tinggi kayak gini tuh apa ya, lebih nyaman bawahnya jujur, jadi posisi bawah tuh lebih enak, lebih nyaman, nggak capek badan gitu. Cuma emang kalau dari segi looknya tampilan emang agak kurang karena dia lebih tinggi kan posisinya. Tapi kalau nyari nyaman ya pakai riser tinggi, cuma kalau dari segi tampilan agak kurang. Kalau nyari tampilan ya pakai riser yang pendek. Ini juga lagi mesen riser sambungan tapi yang pendek, jadi cuma 3 cm pendeknya, jadi nanti posisinya agak turun. Cuma belum datang, baru mesen kemarin sih di online riser sambungan yang pendek. Nah, rada susah nyari apa riser sambungan fat bar yang pendek. Kalau yang biasa, riser biasa buat yang diameternya kecil itu banyak, tapi kalau yang buat fat bar kan diameternya gede, itu agak susah nyarinya. Dan kebetulan kemarin dapat di online berapa ya, 100.000 kalau nggak salah, 100.000-an. Jadi ya udah beli. Bengkel bubut di sini mana? Ini toko Sindejaya, bukan. Mau bikin apa, bracket kaliper nanti? Di mana ya toko bubut? Kok nggak ada? Mendung cuk, agak-agak mendung. Nggak tahu ini mendung apa efek dari Google. Kita beli rokok dulu bentar. Beli rokok sama biasa, teh pucuk. Buat menyambung hidup. Menyambung nafas kehidupan gitu. Mbaknya mana? Ada mbak ya, satunya cantik, cuma nggak tahu dia nggak masuk, atau mungkin shift sore atau shift malam. Mbaknya dengar nggak tadi ya pas aing ngomong, ntar kedengeran lagi. Surya pakai nggak ada, nggak usah pakai kantong nih. Surya 16. Enggak, habis tadi ongkos pasangnya 150 anjir, ya lumayan mahal sih, biasanya mah 100. Enggak, mau nelfon siapa juga isi pulsa. Enggak ada yang ditelepon mbak, WA aja enggak ada. Mbaknya denger enggak ya pas aing ngomong-ngomong kayak gitu, bodo amat lah. Denger enggak. Beli cilok bentar. Cilok. Cilok. Harga 10.000. Tahu. Tahu sama pentol aja. Banyakin tahunya. Tahu sama pentol. Tadinya mau San Mori ke Malang, cuma
hari ini hari pertama apa ya, PKKB atau PKKMB, PKKMB mah ini deng, ospek masuk kuliah deng, salah, pokoknya itulah PKKM atau apa gitu, PKKB gak tau lah, pokoknya itu kan hari pertama, jadi takutnya nanti kena razia lagi kan, gak enak kan, lagi San Mori terus tiba-tiba razia masuk kan, terus di swab satu-satu kan, dari ujung ke ujung di tes swab semua, ada yang positif, otomatis langsung karantina, minta plastik. Oke, jadi sekarang kita review dikit detail desainnya. Cakep bener nih desainnya anjir. Jadi ini dia, kita lihat dari deket. Ini ada desain-desain vektornya nih, di warna hitam sama warna birunya. Nih, ada vektornya kan. Tuh. Jadi ciri khas dari si Dirteros ini, ini dia di vektornya ini. Vektor-vektor kayak gini nih belum ada yang bisa niru. Soalnya pernah sempat ada ngelihat ada yang niru yang desain yang sebelumnya itu, yang sebelumnya ada yang niru. Itu kalau dilihat dari jauh tuh persis, sama persis. Tapi kayak ada item-itemnya gitu kan, kayak vektor-vektornya gitu, sama persis kalau dilihat sekilas dari jauh. Tapi pas dilihat dari dekat, ternyata yang item-item itu, dari apa yang kelihatan hitam-hitam itu bukan vektor, ternyata pas dilihat dari dekat tuh cuma kayak dibikin bercak-bercak hitam gitu, bulatan-bulatan hitam, bulatan-bulatan biasa kayak gitulah, pokoknya bercak-bercak biasa, jadi bukan vektor kayak gini. Makanya pas ngeliat, pertama kan ngeliat sekilas dari jauh di foto kan, wih mirip, kok bisa ya dia niru, nggak ada lah pokoknya nama itunya nanti nggak boleh disebutin. Ternyata pas di foto dari deket, dilihat bercak-bercak hitamnya, dikirain vektor tadinya. Ternyata bukan vektor, cuma bercak kayak bikin pola-pola hitam kayak gitulah, bercak-bercak hitam kayak gitu. Makanya keliat, ternyata dia nggak bisa samain desainnya, desain vektornya ini. Karena ini ciri khas dari Dirty Heroes-nya sih. Susah buat ditiru kalau vektor kayak gini tuh. Vektor-vektor kayak gini nih. Ini bahannya Orajet, harganya tuh mulai dari 300 ribuan sih, tergantung bahan juga. Kalau 300 ribuan tuh yang paling tipis, kalau ini tuh yang paling tebalnya. Paling tebalnya tuh Orajet, harganya kisaran 5,5 atau 600 ribu kalau nggak salah itu. Jadi cukup murah lah ketimbang yang lain. Biasanya yang lain tuh di atas 600 ribuan lah. Bisa sampai 1 juta kadang, tergantung ininya juga sih. Jadi ini dia, cakep kan desainnya. Kenapa tulisannya Dirty Heroes? Percuma juga ditaruh WR gede-gede, nggak akan dibaca orang. Masih nanya, mas ini motor apa mas? Ini KLX ya? Oh iya mas, KLX nih mas, KLX biru. Jadi itu dia, cakep kan desainnya. Dekal udah, ini nanti tinggal ganti sarung jok, soalnya ini warnanya udah agak-agak pudar sih. Jadi ganti sarung jok baru sama ganti riser pendek. Nunggu risernya datang dulu, baru kita ganti yang baru risernya kan. Soalnya ini ya agak tinggi sih kelihatan. Nanti yang baru tuh dia lebih pendek sedikit lah, seginilah paling pendeknya. Jadi setengahnya si riser ini. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, pas-pas. Cakep, kelihatan sangar. Ini decal swing arm-nya. Ini udah dipoles, jadi cakep kalau kelihatannya perpaduannya sama warna ininya. Terus apa lagi abis ini? Decal udah, upside down udah. Pengen ganti kaliper, cuma gimana ya? Mikir juga kalau pakai kaliper yang monoblok kayak gitu nanti nggak bisa pakai yang velg 1821 yang piringan kecil, takutnya mentok di ini jari-jari. Kan gede tuh kalau yang monoblok, karena pistonnya kan kiri kanan. Jadi ya agak mikir-mikir juga sih. Nanti aja lah ganti kaliper, atau pakai kaliper standar aja udah ya. Ada pilihannya sih banyak, ada RCB, ada Nissin. Cuma lebih senang warna birunya RCB. Kalau untuk model sih bagusan KTC. Kalau untuk model bagusan KTC. Cuma warna pilihan warnanya KTC tuh
cuma merah, abu-abu. Abu-abunya juga kemarin nggak terlalu netral sih, jadi takutnya nggak masuk abu-abu. Terus apa ya, merah, abu-abu, hitam kalau nggak salah. Jadi buat kalian yang mau order decal, langsung aja order ke Instagramnya, kan ada WA-nya tuh, nomor WA-nya. Atau enggak, nanti cek link di deskripsi video sama saya ditaruh kalau untuk link ordernya. Jadi kalian tinggal klik aja linknya terus order. Untuk Instagramnya Dirty Heroes Graphic. Dan untuk apparel kayak jaket, kaos kayak gitu, namanya Dirty Heroes Industry. Ini batoknya, desain batok lampunya. Cakep parah ini mah. Udah, ya ini stangnya ada luka-luka bekas ini. Apa sih namanya? Si gigitan risernya. Nanti dibersihin lah. Pengen detailing, cuma nggak tahu daerah sini detailing yang bagus di mana. Soalnya kebanyakan mobil. Mobil nggak bisa mereka katanya, nggak bisa bongkarnya. Jadi ya udahlah, nanti aja. Oke, untuk review modifikasi part-partnya apa aja yang diganti lagi, itu nanti kalau udah ganti semua, udah nggak ada yang diganti lagi, baru kita bikin video reviewnya. Karena ini lumayan banyak sih yang diganti juga. Oke. Jadi cukup sampai di sini aja video pemasangan dekalnya. Dekal baru Kelek biru. Cakep parah. Oke. See you next video.